Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi taala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda. Wa dalalata ala al khair wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang Burhanul Hudus fil alam, kemudian wa ma yata'allaq dengan Burhan Hudus dan bagaimana jisim wa ma adraka mal jisim, kemudian apa namanya al jauhar farad wa ma adraka mal jauhar farad, kemudian berhubungan dengan a'rad. Sekarang kita akan mulai untuk membaca burhan setelahnya, yaitu burhanu wujubil kidam. Burhanu wujubil kidam, makna kidam di sini adalah al wujud min ghairi sabqil adam. Sila dibaca Ustaz. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Burhanu wujubil kidam wa burhanu wujubil kidam lillahi ta'ala annahu law lam yakun qadiman la sara hadisan jaizul wujud. لأن الموجود تنحصر في القديم والحادث ولا واسطة بينهما، وإذا كان حادثا فلا بد له من محدث أيضا، لأنه لو فرض أنه مثله ثم كذلك لزم الدور أو التسلسل، وهما محالان باطلان، لأنه يلزم في الدور التقديم والتأخير في وقت واحد لكل منهما. فإن كل منهما فاعل للآخر ومفعول له، وكونه فاعلا لا يلزم أن يكون متقدما على مفعوله، وكونه مفعولا له يلزم أن يكون متأخرا عنه، وكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في وقت واحد جمع بين المحيضان ويلزم في التسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم. برهان وجود القدم، برهان وجوب القدم lillahi annahu law lam yakun qadiman la sara hadisan. Pertama, untuk memahami kidam ini, Syekh Said dari awal sudah mengatakan bahwasanya kita kena berpikir dengan cara atsalitul marfu. Bahwasanya tidak ada mediator antara al-qadim wal hadis. Makna sesuatu itu imma an yasbik wujuduhu al-adam wa imma la. Kalau tidak adanya itu didahului dengan ketidakadaan, ya iman tidak didahului. Karena itu, ketika keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketidakadaan, dikatakan dia itu qadim. Maknanya ketika dia itu tidak qadim, maka Allah Subhanahu wa taala itu hadis. Ini kena kita fahami dahulu sebelum kita membaca barohin wujubul kidam. Wa burhanu wujubil qidami lillahi ta'ala annahu law lam yakun qadiman la sara hadithan. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak qadim, maka Allah itu hadis. Ketika dia itu hadis, maka dia jaizul wujud. Bedakan ya antara hadis dan mungkin. Berbeda. Hadis dan mungkin itu berbeda. Mungkin itu belum tentu dia itu hadis. Tapi banyak yang mengklaim yalzam minal imkan al-hudus ta'ata. Bukan maksud saya yalzam minal hudusi al-imkan. Wadah wahadah gue lazim. Karena ada beberapa pendapat, di antaranya Imam Rozi dan Sa'duddin Tiftazani, yujad ma huwa minal mumkinati qadiman bahwa sifatullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu yang harus kita pahami, karena dengan masalah ini akan ada beberapa masalah yang harus dipecahkan di dalam Burhanul Wahdaniyah nanti. Oke. Akan tetapi ketika dia itu hudus, pasti dia mungkin. Padahal hudus dan imkan itu
tarotub. Tarotubnya tarotub akli. Maknanya kita mengetahui syai'un hadis dahulu karena dia itu mar'i. Setelah kita mengetahui anna hadza syai' hadisun, baru kita mengetahui anna hadza syai' mungkin. Itu adalah awal. Maknanya burhannya di sini adalah burhanul inni walaisa burhanul limmi di dalam usul alam. Bi annal maujudatan hasiru fil qadimi wal hadis fala wasitata bainahuma wa idza kana hadisan fala budalahu min muhdithin. Sekarang ketika dia itu hadis, maka dia itu la budalahu min muhdith. Min muhdith, setelah kita meyakini bahwasanya kullu hadithin lahu kullu hadithin fahuwa mungkin, bahwa mungkin, kemudian setiap dia itu hadis, maknanya dia itu mungkin. Selama dia itu mungkin, maka antara taraful wujud dan taraful adam itu sama. Ketika sama, untuk tarjih menjadi hudud harus diperlukan murajih eksternal untuk memberatkan taraful wujud. Taraful wujud li'annahu law furidu annahu mithluhu sama kadzalik lazimat daur wa tasalsul wa huwa muhala. Kalau memang muhdithnya itu hadith, maka muhdisnya pun juga memerlukan murajjih. Oh, alam itu yang taju ila muhdith. Muhdisnya juga hadith. Muhdisnya pun memerlukan muhdis juga. Wa hakadza yat imma yatasalsal au yadur. Makna yadur di sini, ini alam yang taju ila muhdis. Muhdisnya ini, dia itu kalau dia itu hadis juga, maknanya dia juga perlu muhdis. Kalau hadis ini juga hadis juga perlu muhdis sampai malah nihaya atau yadur. Muhdisnya ini siapa? Muhdisnya alam sendiri hadis. Siapa muhdisnya alam? Akan ada apa? Yadur. Dan atas hal suluan dur, ketika sampai ke sini malah nihaya namanya dur. Ketika ini hanya berputar di antara dua hal namanya ketika sampai namanya tasalsul. Ketika hanya dua namanya daur. Macam mana ada yang boleh, maknanya macam mana muhdith tu boleh kembali kepada alam tu, macam mana? Macam mana daur boleh terjadi? Itu dia, itu hanya taswir untuk daur saja. Taswir untuk daur. Anda boleh memisalkan antara muhdith dan alam, dan Anda boleh memisalkan antara muhdis dan muhditsun akhar di sini. Yang penting di sini bukan antara muhdis atau alam atau muhdis dan muhdis akhar, akan tetapi ketika ada dua hal yang satu sama lainnya bergantung, saling apa namanya? Saling bergantung dikatakan dia itu daur. Itu saja. Lazimat dauru awit tasalsul wa huma muhalani batilan. Kenapa? Li'annahu yalzamu fid daur at-taqdima wa ta'khira fi waqtin wahid likullin min huma. Kenapa? Karena di dor itu akan ada takdim wa ta'khir. Kenapa? Karena muqtadha ini hadis. Dia itu mutaakhir anil alam. Maknanya alam asbak. Alam apa? Asbak. Muqtadha ini hadis, maknanya ini asbak. Ini mutaakhir. Ini juga mutaakhir. Muqtadha ini hadis, ini mutaakhir, ini asbak. Muqtadha ini hadis, ini mutaakhir, ini asbak. Akhirnya syai'un wahid wa asbak wa mutaakhir wa hada tanakut. Tanakut. Wa huwa muhal. Sof tengok. Yalzamu fi dauri at-taqdima wa ta'khira fi waqtin wahid li kullin minhuma. Fa inna kullan minhuma fa'ilun lil akhar wa maf'ulun lahu. Wa qawnuhu fa'ilan yalzamu an yakuna mutaqaddiman an maf'ulihi ala maf'ulihi. Kalau dia itu fa'il, maka dia itu harus lebih dahulu daripada maf'ulnya. Wa qawnuhu maf'ulan lahu yalzamu an yakuna mutaakhiran anhu. Dan dia itu maf'ul, maknanya dia mutaakhir.
wa kaunu syai' wahid wa kaunu syai'il wahid mutaqaddiman mutaakhiran fi waqtin wahid jam'un bainan nakidain wa wadah wa yalzamu fi tasalsul al faraq wa adamun nihaya. Apa makna al faraq? Yalzamu minat tasalsul, dunia ini tak ada, itu namanya faraq. Wa adamun nihaya. Tengok ya, al-alam. Dia perlu muhdis satu. Muhdis satu memerlukan muhdis dua. Terus sampai tiga, empat, lima, sampai malah nihaya. Malah nihaya ini tidak ada. Karena sampai sekarang pun muhdis itu mungkin nombelnya masih 1 triliun berapa, saya tak tahu. Sampai sekarang. Maknanya sampai sekarang muhdis itu masih belum selesai. Muhdis yang nomornya 1 triliun 45 miliar tak tahu berapa masih memerlukan muhdis setelahnya. Maknanya dia tidak akan berhenti, dan ketika dia tidak akan berhenti, alam tidak akan adil. Maknanya tasalsul itu akan menjadikan al-alam wa hadza mukhalifun, karena kita bisa melihat alam itu ada. Alam itu ada, itu maknanya al-faraw. Makna faraw itu empty. Maknanya dengan adanya tasalsul ini akan menjadikan empty, kosong. Wa adamu nihaya, tidak ada nihaya. Karena ini memerlukan ini memerlukan ini. Ihtiyaj ini, ihtiyaj alla nihaya. Wa alla nihaya tidak akan mungkin ada. Ketika tidak akan ada, al-muhtaj ilaihi wa huwal alam tidak akan ada. Itu wadih. Anda kalau nak berapa namanya, saya kalau nak buat cake, saya perlu telur. Telur tidak ada, maknanya cake juga tak biasa. Itu adalah sebuah yang kita fahami daripada wa yalzamu fit tasalsul al faraqa wa adaman nihayah li anna fardot tasalsuli tartibu umurin ghairu mutanahiyah wa dukhuluha fil wujud yaqtadi annaha mutanahiyah. Selain itu, kalau memang umur mutanahiyah, apa namanya tasalsul itu adalah beraturnya perkara-perkara yang ghairu mutanahiyah. Tapi ketika dia ada di dunia ini, maknanya dia itu mutanahi. Akhirnya ghairu mutanahin mutanahi. Ghairu mutanahin mutanahi. Di situ akan ada tanakut. Li anna kullama dakhala fil wujud fahuwa mutanahi. Ya, setiap ada yang diwujud maka dia itu mutanahi. Fayalzamu alal qauli bit tasalsul jam'un bainan nakidain. Jam'un bainat tanahi wa adamut tanahi. Itu dia. Wal jama' bainan nakidaini muhalun fa idza batala dauru wa tasalsul batala hudusul ilah. Wadah? Karena kalau kita mengatakan bahwasanya al-muhdis ini hadith, imma an yu'addi ila dauri wa imma an yu'addi ila tasalsul. Wa ma ada ila dauri wa tasalsuli muhal. Bagaimana wajah muhalnya? Kita sudah mengetahui wajah muhalu dur annahu yu'addi ilal jama' bainal mutaqaddim wal mutaakhir, dan di dalam tasalsul akan yu'addi ila mukhalafatil his dan yu'addi ila jama' bainan nakidain at-tanahi wa adamit tanahi. Selama ada dua hal yang bertentangan dengan tanakut, maka dia itu batil. Ketika dia itu batil, maka di dalam Burhanul Khuluf untuk membuktikan kebenaran kita, kita cukup membuktikan kesalahan nakidnya. Setelah nakidnya itu salah, yaitu hudud, maka la yujad illa al-qadim. Fa'idha batolat dauru wa tasalsulu batolah hudusul ilah wa'idha batolal hudus wajabal kidam wahwal matlub. Mulahadah al-farq bainal wujudil jaiz wal wujudil wajib annal wujudal jaiza huwal ladhi sabagahul adam wa yumkinu luhukil adam lahu wa ammal wujudal wajib wa huwal ladhi la yasbikuhul adam wa la yumkin luhukul adami. Nah, mantap wadah ya nih. Yang dimana di sini tuh kita di dalam madzhab ahli sunnah bahwasanya ada yang namanya wujud itu ada. Yang namanya wujud itu
ada watahakok. Berbeza di dalam beberapa madhab, seperti madhab Isyraqi yang mengatakan bahwasanya wujud ini munhasirun fillah faqat. Munhasirun fillah, yang adanya mungkinat ini selain Allah Subhanahu wa taala yaitu ghairu mawjud. Kan tetapi dia di dalam kategori yang namanya al-a'yan tsabitah. Bahkan kalau kita mengatakan bahwasanya mungkinat ini ada, akan ada yang namanya inqilabul haqa'iq. Inqilabul haqa'iq yang mana al-mungkin yasiru wajiban. Yasiru wajiban. Kenapa? Karena la yakunu wujudan illallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap wujud itu, jadi ada yang berpendapat bahwasanya wujud itu selama dia itu yastagni an ghairihi, seperti jisim. Jisim itu yastagni an ghairihi, maknanya yatahayyas bi nafsihi. Setiap hal yang seperti itu, maka dia itu wajibul wujud. Wajibul wujud. Berbeza dengan arad, fal innal arad, adanya arad itu ya taju ilal jisim fi tahaqquqihi fa huwa laysa wajibul wujud. Adapun jisim, dia itu wajibul wujud. Kenapa? Karena la yahtaju ila ghairihi fi taqawwum. Dan selama ada hal seperti itu, maka dia itu wajibul wujud. Maka ada beberapa orang memahami bahwasanya min khosaisi wajibul wujud adamu ihtiyajihi ila mahallin. Ahli sunnah tak macam itu. Ikhtisasu wajibil wujud bukan adamu ihtiyaj ila mahal, akan tetapi adamu ihtiyaj ila khosis. Itu yang namanya wajibil wujud. Burhanu wujubil baqa. Aywa. Burhanu wujubil baqa. Fal baqa ibaratun an nafi al adam adamillahi lil wujud. Falau amkana ayatra'a alaihi al adamu lan tafa'a anhu al kidam. Wal kidamu qad wajaba lahu bil burhan al qati'. لأن وجوده في نفسك يصبح جائزا والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا مسبوقا بالعدم فإذا بطل نفي الكدم بطل إمكان لهوك العدم وإذا بطل إمكان لهوك العدم وجب أن الإله باق وهو المطلوب برهان وجوب البقاء adamun kidam itu adamu sabkil wujud bil adam. Sekarang ini al-baqa ini adamu toroyanil adam lil wujud, adamu toroyanil adam lil wujud. Sebenarnya kalau kita memahami apa itu kidam, kita memahami apa itu kidam, maka baqa ini sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi. Karena ada sebuah kaidah mengatakan ma wajaba alaihi ma sabata kidamuhu istahala alaihi adamu. Ma wajaba kidamuhu istahala alaihi adamu. Akan tetapi di dalam masalah apa namanya, di dalam masalah tu at-tanzih, kita kena mubalaghah, kita kena mubalaghah. Walaupun al-baqa ini yufham luzuman ba'da isbatil kidam, akan tetapi tidak cukup di situ adaan lihat kit tanzih balagna fi isbatil baqa. Balagna fi isbatil baqa. Boleh keraskanlah kita terasa. Wal baqa ibaratun an nafiil adamil lahiq lil wujud. Baqa itu adalah sebuah ibarat daripada nafiil adamil lahiq lil wujud. Maknanya setelah ada wujud, kemudian harus wujud ini terus ada. Terus ada. Falau amkana an yatra'a alaihil adam lantafa alaihil kidam. So, tengok. Walaupun di dalam masalatul baqa kidam akan terus ada. Kenapa? Karena kalau mungkin adanya Adam, mungkin ada Adam setelah ada wujud, maka tidak mungkin dia itu kidam. Tidak mungkin dia itu kidam. Kenapa? Karena yang namanya ba'd itu ya dulu alal waqa'. Yakni al adam ba'dal wujud. Ada semacam waqa' di situ. Karena ada semacam ba'diyah. Dan kita sudah tahu ada musabq. Kata-kata ba'at itu mustahil fihaqillah subhanahu wa ta'ala. Mustahil fihaqillah subhanahu wa ta'ala. Wal kidam qad wajabalahu bil burhanil qati'. Dan yang namanya kidam itu
sudah wajib bil burhanil qatik, sudah kita bahas di bab sebelumnya. Li anna wujudahu haina dzak yasbahu jaizan wal jaiz la yakunu wujuduhu illa hadithan masbukan bil adam. Kalau seumpamanya apa namanya wujud Allah Subhanahu wa taala itu yatra alaihil adam, yatra alaihil adam, maka dia itu bukan wajib lagi. Dia itu bukan wajib. Bukan wajib. Selama dia itu bukan wajib, maka dia itu jaiz. Kalau dia itu jaiz, maka dia itu sabaqahul adam. Kalau dia itu sabaqahul adam, maka dia itu bukan kidam. Karena itu jangan tersilap antara dua hal yang mirip. Qadim wa wajib itu berbeda. Karena itu di dalam mafhum, di dalam pendalilan antara kidam dan wajib, hal itu dibezakan. Tengok, kalau memang zat ini yatra alaihil adam, maka dia itu jaiz. Kalau dia itu jaiz, maka sabaqahul adam. Kalau dia sabaqahul adam, maka dia qadim. Maka dia laisa qadiman. Wa tsabit annahu qadim. Berbeza kalau kita mengatakan ini adalah qadim, maka dia adalah wajib. Sof, tengok. Adanya talazum antara qadim dan wajib menunjukkan dua hal ini berbeza di dalam mafhum. Walaupun sidiknya itu sama. Jadi ada beberapa ulama itu di antaranya Takarofi di sini di dalam Syarhun Nasafiyah itu antara qadim dan hajib hadis ini banyak orang yang tersilap di dalamnya. Tengok. Sebenarnya kalau kita sudah memahami wajibul wujud hanya dengan burhan hudutsil alam, sebenarnya kita takyah untuk memahami kidam. Karena pasti wajibul wujud itu pasti kidam. Dan kalau kidam ini sudah tabat, kita tidak perlu memahami bakok. Jadi antara kidam dan bakok dan wajibul wujud semuanya itu fitalazum. Tapi kenapa disebutkan adaan li hakil wajib wa wal mubalaghah di apa namanya? Tanzih. Subhadi fi ghayat al-ahamiyah. Dan ini caranya bagaimana kitab-kitab ilmu kalam itu tersusun. Sof, tengok. Ketika Sa'duddin Tiftazani mengatakan al-qadimu hadza tasrihun bima ulima iltizaman idil wajibu la yakunu illa qadiman. Sof, tengok. Idil wajibu la yakunu illa qadiman. Ai ma lab tida ali wujudihi idlau kana hadithan masbuqan bil adam lakana wujuduhu min ghairi dharuratin. Sof, tengok. Kalau dia itu hadith, maka wujuduhu laisa dharurah. Makna laisa dharurah, dia itu bukan wajib. Selama dia itu wajib, maka wujudnya itu layak balul adam. La qablahu wa la ba'dahu. La qablahu itulah makna qadim, ba'dahu itulah maknanya bakok. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui wajib, maknanya anna wujudahu layak balul adam. Suf, tengok. Suf. Hatta waqa'a fi kalami ba'dihim innal wajiba wal qadima mutaradifan. Kenapa? Karena dua hal ini daiman ya talazaman. Karena terlalu talazum sampai orang-orang itu ada yang memahami dua hal ini. Antara wajib, hah? Antara wajib kan? Qadim. Antara wajib dengan qadim ini apa? Sama. Sama. Taraduf. Makna taraduf lafadznya yang berbeza tapi mafhumnya sama. Walaysa kadzalik.
antara wajib dan qadim mutasawiyah. Makna mutasawiyah ikhtalafa fil mafhum wa tafaqo fil afrad. Karena kita wadah ya, mafhumu wajibil wujud anna wujudahu la yakbalul adam. Anna makna al-qadim anna wujudahu la yasbiquhul adam faqad hadha huwa. Lakinnahu laysa bimustaqimin lil qat'i bitaghayyuril mafhumain. Bitaghayyuril mafhumain wa innamal kalamu fit tasawi bihasabi sidqi fa inna ba'dahum ala annal qadim a'ammu li sidqihi ala sifatil wajib. Sebagian orang mengatakan qadim itu a'am daripada wajib. Kenapa? Karena qadim itu boleh untuk sifat, tapi wajib tidak boleh untuk sifat. Kenapa? Karena asifat mungkinah. Karena itu dikatakan dia bukan wajib. Karena itu kan ba'dul mungkin qadim. Walaysa ba'dul mungkin wajib. Karena antara mungkin dan wajib itu tanakut. Tapi ba'dul mungkin qadim wa huwal muwafiq li kalami sa'ad. Hatta qala ba'dul mungkin wa huwa alladhi qala. Imam Razi. Ala sifatil wajib bihilafil wajib fa innahu la yasduku 'alaiha ala sifat. Wah, yani fi kalam tawil fi hadza la nahtaju ila qira'atihi walakin itulah. Jadi antara wajib wal qadim wal baqi semuanya mutalaziman. Idza athbatna wajibil wujud athbatnal baqa wa athbatnal qidam. So far, walaupun antara wajib dan qadim mutalaziman, tapi antara wajib dan baqi lah. So, karena ba'dul mungkinat baqiyatun. Seperti al jannah wan nar. Hah? Roh. Alal kaul. Itu baki dengan basyarinya. Apa? Itu baki basyarinya, aridi. Ya ini baki. Tapi aklan. Hada huwa. So, macam ini. Tapi kalau aklan kita kata mutalaziman juga. Apa? Wajib kidam dengan bapak. Tak. Saya wajib dengan qadim mungkin. Akan tetapi apakah ada talazum hakiki antara wajib dan bakok? Karena bakok itu istimrarul wujud wa huwa shodiqun li syai'il hadis. Paham? Ini tidak ada. Kemudian ada terus la nihayata. Alaysa huwa bakin? Tapi tidak bisa Anda katakan dia itu qadim. Maknanya baki ini lebih umum daripada qadim. Lebih umum daripada qadim. Idza athbattal qidam faqad athbattal baqa. Wa idza athbattal wajib faqad athbattal qadim wal baqa duna akas. Itu yang saya katakan di awal tadi itu at-talazum bainahuma. At-talazum baina hadhihi thalatha. Ai idza athbattal qidam wal idza athbattal wajib athbatta kullan minal qidami wal baqa. Akan tetapi kalau Anda mengisbatkan baqa li syai'in muayyan, belum tentu dia itu qadim dan baqa. Qadim dan wajib. Wallahu a'lam. Ya tahu bilang nang kok lakin hadal ya ana arwah. Li anna wujudahu hinadzak yasbah wajiban wal ja'iz yasbahu jaizan wal jaiz la yakunu wujuduhu illa haditan masbukan bil adam. Fa idza batala nafyul qidam batala imkanu luhukil adam wa idza batala imkanu luhukil adam wajaba annal ilah bakin wahwal matlub. Kenapa? Karena setelah dia itu qadim pasti dia itu wajib.
setelah dia itu wajib, tidak mungkin dia itu tidak ada. La fil mustaqbal walal hal wala mad. Selama tidak ada imkan di dalam mustaqbal, maka dia itu pasti bakit, pasti mulahadah wa hiya ibaratun an qaidatin jalilah kullu ma thabata qidamuhu istahala alaihi adamuhu. Suf kalau indah Imam Saduddin Tiftazani, kullu ma thabata qidamuhu minal wajib wal mungkin istahala alaihi adamuhu, istahala alaihi adamuhu wala qadima illallah, wala qadima illallah. Ayo baca nomor 1, ittafaqat uqala. Ittafaqat al-uqada ala hadhihi al-qa'idati al-kulliyah wa urida 'alayha 'adamun al-azali. Al-azali fa innahu wajaba qidamuhu wa lam yastabil 'adamu. Waadhih? Urida 'alayhi kullu ma hadhihi muhim jiddan. Yani takriban qa'idah ini ittafaqat alaihi al-uqala. Hadhihi qa'idah al-wahidah allati ittafaqat alaihi al-uqala. Kemudian ittifaq ini ingin dihancurkan dengan kata-kata tak ini, tak ini gue itu mutafak. Kenapa? Karena ada iskal di situ. Ada munal azali. Kita di azal itu tidak ada, betul enggak? Aywa. Ada munal azali? Qadima. Tapi kenapa kita ada? Kalau memang ada munal azali itu qadima, lastahala alaina alwujud. Akan tetapi, kita ini sekarang wujud. Maknanya qaidah ini kullu ma thabata qidamuhu istahala 'alaiha Adam. 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 Wa alan. Ayo. Macam mana? Betul itu. Betul, Ustaz Fateh. Betul, Ustaz Hilmi. Kenapa? Macam mana tak betul? Betul kan masuk qaidah kan ini? Ma thabata qidamuhu istahala 'alaihi Adam. Sesuatu hal yang sudah terbuktikan kidamnya, maka dia tidak mungkin hilang. Anda dulu di zaman azali tidak ada. Boleh dikatakan ada muka azaliyun. Ketidakan adanya Anda azali. Selama ketidakadaan Anda itu azali, Anda tidak mungkin ada. Tapi kenyataannya Anda ada. Wallahu alam, kalau dari zaman, kalau menurut pendapatnya Wahdatul Wujud, Anda memang tidak ada, Anda ini ahyatu sabita. Qaidah ini ter apa namanya? Betul. Betul. Tak, bukan terbantahkan, memang ini sudah betul. Karena Anda memang tidak ada. Anda ahli sunnah punya problem di sini. Anda ahli sunnah punya problem. Macam mana Ustaz Azmi? Kita punya problem ya. Maknanya ittafaqatil uqala ini salah. Mungkin yang ittafaqat ini juhala, bukan uqala ini. Dikatakan apa? Wa ba'duhum mana'al irada min aslihi bi anna adamanal azali yastahilu adamuhu. Memang benar rasanya irad ini laisa ala maudhihi. Kenapa? Karena adamunal azali anta ini hanya semacam iham saja. Anta tuhim bahwasanya lawannya adamul azali apa? Lawannya adamul azali alwujudul azali. Tapi anda tuhim lawannya adamunal azali wujuduna la. Al adamul azali al adamul khos. Wujuduna amun. Kalau memang anda nak tanagut, harus semua kuyutnya harus ada fe'lan adamunal azali yunakin wujudanal azali. Hada huwa. Maknanya qa'idah ini sahihah. Tengok apa katanya Syekh Said. Li'annahu law udima la wajadna fil azal. So, kalau adamunal azali itu tidak ada, maka kita akan ada di azal. Kita ada di azal itu sudah takut. Karena kita ini hadid, azal ini qadim. Wadah wa wujuduna fil azal muhalun li'annahu la yujadu fihi illallah wa sifatuhu wa fihi annahu innama yastahilu adamuhu fil azal lima dhukira wa hadha la yunafi annahu yan'adimu bitanahil
azal fayasduku alaihi annahu wajaba qidamuhu walam yastahil adamuhu fata'ammal bitasawufin yasir mafidai wa qawluhu la yujadu fil azal illallah wa sifatuhu qala illallah ta'ala lakana ahsan li anna sifat laisa illallah ta'ala yani masalatun kalimat faqat wa dhahar al-iskal wa kaifa al-muhim ini yani ada beberapa orang ini tak paham bahwasanya lawannya ada munal azali wujuduna wa hadza laisa sahihan wa hadza laisa sahihan wa inna ma sahih ada munal azali yunakil wujudan al azali wujudan al azaliyah hadza huwa al munal Allah fali hadza ala lam yakni al iraq laisa fi mahal laisa fi mahalihi laisa fi mahalihi. Yang benar iradnya yang benar itu kalau wujuduna mustahilun bukan bil azal mutlakon biqotin nador anil azal wa ghairul azal ketika itu kalau apa adamu wujudina mustahilun la fil azal wa adamil azal thumma wujidna azal wa panakut hina. Aywa burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis aywa wal hawadisu hiya al mawjuda ba'd al adam ajraman kanat aw aqradan aw ghayrahuma in kuntira anna fil alam ma laysa li jirmin wa la aradin kal mujaddada wallahu mukhalifun li kulli dhalik wa fa kullu ma siwahu hadithun kama fil hadith kana allahu wa la shay'un ma'ahu fa allahu law shabaha shay'an min al hawadis la kana hadithan أي موجودا بعد العدم لوجوب استواء المثلين في كل ما يجب وما يستحيل وما يجوز لأن الحوادث وجب لها الحدوث واستهال عليها الكدم وجاز لها الوجود والعدم فلو ماثل الحوادث لوجب عليه الحدوث فلو ماثل الحوادث لو ماثل الله الحوادث فلو ماثل الحوادث لوجب عليه الحدوث يا سنيا fa'ilnya itu hawadits biasanya dia ditakrifkan biar tidak apa namanya biar tidak ada tasyabbuh iham karena jamak itu anda laka khiyaron boleh mudzakkar boleh muannats berbeza kalau betul waktu lucamin muannats tapi muqaddar lauma salat hawadits biasanya kalau jam kalau mudzakkar lauma sala jamun minal hawadits kalau muannas takdirnya lauma salatil jama'at minal hawadits karena itu kalau ar-rijal anda boleh cakap lauma salatir rijal lauma salatir rijal padahal rijal itu bukan muannas dia itu mudzakkar hakiki tapi karena dia itu jamak anda boleh itu anas, anda boleh itu anis tuh pitak diri makoblar rijal jamaatun. Kalau anda mau mudakar kodarta dijama. Wah kalau ada siapa itu namanya Fauzul boleh mengafirmasi apa yang saya katakan. Burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadits. Semuanya ini akan setelah ini banyak sekali kaidah itu akan berputar di antara perkataan yaitu lil amsal laha nafsul ahkam. Al amsal laha nafsul ahkam. Selama anda sama maka hukumnya juga sama. Yang mirip itu hukumnya sama. Wal hawadits yal mawjudah ba'dal adab ajroman kanat au a'radon au ghairuhuma. Yang namanya hawadits itu adalah sesuatu yang ada setelah tidak ada. Apapun itu, walaupun dia itu ajrom atau a'rad atau dia itu bukan ajrom dan a'rad. Apa itu dibilang mujarradat? Apa? Mujarradat. Mujarradat ini qala bihil falasifah seperti al-uqulul asyrah wal aflaqut tis'ah. Semuanya itu adalah
mujarrada. Wakadzalika begitu pula qala bihi ba'dun min kibari ahli sunnah, seperti Ghazali dan Halimi yang mengatakan ada yang namanya mujarrada. Mahwa minha an-nufus wal arwah. Semuanya itu apa? Mujarrada. Tapi apa perbedaan antara yang dikatakan Ghazali dan falasifah? Maknanya mujarrodat, mujarrodatun anil makan huna zaman. Berbeza dengan falasifah yang mengatakan al-ukul wal aflak ini semuanya kodimah. Maka ukul dan aflak ini mujarrodat anil makani wa zaman. Yakni Ghazali mengatakan yaitu mujarrodat anil makan duna zaman. Ay annal mujarrodat hawadith. Mujarrodat hawadith. Wahada laisa min usuli ahli sunnah ya. Sudah saya katakan dari awal bahwasanya ajrum wal a'rad ini laisa aslun min usuli ahli sunnah. Maknanya kalau ada anak akhirat di situ pun tak apa-apa. Itu hanya sebuah teori yang dipakai untuk menandingi teori al-ghula wa surah yang diberikan oleh falasifah, yang diberikan oleh falasifah. Sof tengok in kudira anna fil alami ma laisa bi jirmin wala aradin kal mujarradat, kal mujarradat. Siapa namanya? Kenapa di beberapa kitab yang kawi ya seperti Syarhun Nasafiyah, Imam Sa'duddin Tiftazani tidak berbicara tentang mujarradat? Kenapa? Karena al-adillah ala wujudil mujarradat ini ghairu tamah. Masih tak tamah ya ini. Alal akal nashtagil bima qad tsabata haqiqatan. Amma ma lam yathbut fa'atina dalilan qawiyan ala thubutihi thumma nashtagil bi ithalihi. Yakni ketika Anda mengatakan bahwasanya mujarradat ada, kita akan membuat dalil hudutsul mujarradat. Jadi kalau Imam Sa'duddin Anda membatalkan a'rad ajram, mana dalil hudusul mujarradat? Alal akal a'tina dalilan ala thubuti awalan. Wadah. Setelah dalil ala thubutil mujarradat itu ada, baru nashtagil bi ibtalihi. Wa ma la yathbut fala nashtagil bi ibtalihi. Wadah Ustaz. Wallahu mukhalifun likulli dhalika falaysa likulli dhalika fakullu ma siwahu hadithun kama fil hadis kanallahu wala syai'a ma'ahu. Maka setiap hal selain Allah Subhanahu wa taala dia itu hadis. Makna hadis ini wujuduhu ba'dal adam, seperti apa yang ada di dalam hadis Imran Ibnu Husain. Ini Syekh Said punya karangan khos tentang Imran Ibnu Husain yang mengatakan kanallahu wala syai'a ma'ahu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu kana ada, tapi tidak ada bersama Allah itu sesuatu. Ada riwayat adidah yang mengatakan kalimat isbat kalimat ma'ahu. Kalau kalimat ma'ahu ini tidak ada, maksudnya tabit yang bersama Allah saja tidak ada, apalagi yang sebelum Allah Subhanahu ada beberapa riwayat yang lain mengatakan kanallahu walam yakun syai'un qabla. Nah, wadah ya. Qablahu ini lebih khusus daripada ma'ahu. Ma'ahu ini lebih umum. Maknanya idzan tafa qablahu la yalzam minhu intifaul ma'iyah. Tapi kalau ada ma'ahu, fabata ma'ahu lazima minhu intifaul qabla. Ibn Taimiyah menafikan semua riwayat ma'ahu dan lebih memilih qoblahu, padahal antara ma'ahu dan qoblahu itu tidak ada tanakut. Tapi kalau Anda memilih qoblahu, ada possibility ma'iyah itu bisa. Wadah. Tapi kalau Anda pilih ma'ahu,
tidak akan mungkin qabla. Karena itu antara qabl dan ma'a ini umum berkhusus. Ahli sunnah qawaidul akal lebih sesuai dengan ma'a dan tidak mengambil qoblahu, walaupun qoblahu pun boleh kita takwilkan ke ma'a. Yang mana qoblahu ini tidak ada mukhalafah fi jami'i fi jami'il qawaidil akli, akan tetapi ada beberapa possibility daripada qoblahu ini yang yukhalif. Karena itu kan Syekh Said di sini yurid ba'dul apa namanya? Ba'dul riwayat tentang tentang yang berkaitan dengan ma'ahu. Dibilang di dalam Bukhari kana Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Walam yakun syai'un ghairuhu. Banyak sekali hadis di dalam apa namanya? Tabrani kana Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Baihaqi juga sama. Ibnu Hibban. Di dalam lafadz lain ada yang mengatakan qoblah. Jadi mu'dhamur riwayat menggunakan kalimat apa? Ghairuhu. Tengok. Wa hadzal hadits khalafa Ibnu Taimiyah riwayatihil adidata adalata ala isbati annallaha kana walam yakun syai'un ghairuhu. Kenapa? Karena walam yakun syai'un ghairuhu mendandakan adanya ma'iyah. Maknanya ma'iyah di sini manfiyah. Tutup saja apa? Ma'iyah itu manfiyah minallah subhanahu wa ta'ala. Selama ma'iyah ini manfiyatun minallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang namanya at-tasalsul naumi bil alam. Ibnu Taimiyah tak bisa. Karena Ibnu Taimiyah sudah mempunyai kaidah di dalam dirinya tentang masalah akidah ini, akhirnya Ibnu Taimiyah lebih memilih riwayat qoblahu li annahu yuwafiq akidatahu. La annahu yuwafiq al-haq fi nafsi. So, wada'a annahu la tujadu dalalatun ala dzalika minal hadits. Waradda jami'al alfat alwarida illa kana Allah wa